Kami dari kelompok L U V I Love. Ku percaya akan langkah bersama. Menurut saya, cinta adalah sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena mungkin ketika kita melihat seseorang, kita mulai tertarik dengan seseorang, kita mulai bertanya-tanya, kenapa kita suka dengan orang itu? Itu sebuah pertanyaan dan jawabannya, kita pun nggak tahu kenapa kita harus cinta dengan dia. Jadi menurut saya, cinta adalah sebuah pertanyaan, kita tidak mencintai dia karena bentuk fisiknya bagaimana ataupun mungkin inner beauty-nya bagaimana. Jadi cinta itu bagikan sebuah hal yang menjadi daya tarik tersendiri kenapa kita bisa mencintai orang tersebut. Jadi bukan karena bentuk fisiknya ataupun inner beauty dari seorang. Jadi menurut saya cinta itu bagaimana kita tuh tertarik dengan dia. Menurut saya cinta adalah sebuah perasaan yang bisa kita rasakan dan ungkapkan pada orang-orang yang berada di sekitar kita. Cinta kalau menurut saya sendiri, cinta itu luas ya. Yang jelas kita rasa sayang terhadap teman, terhadap bisa dibilang terhadap sahabat, terhadap saudara. Jadi tidak hanya cinta itu tidak hanya sebatas sama pacar atau suami atau istri gitu kan, tapi luas pokoknya. Bagi saya sendiri sih, cinta seperti itu gitu. Rasa sayang kita, perhatian kita sama teman, sama sahabat. Mikir kalau mereka bisa menunjukkan rasa cinta dengan hadiah-hadiah yang wah, materi yang sangat mahal, mobil mewah atau apalah. Tapi bagi saya sendiri, terkadang even cuman senyum, smile, dan juga sapaan yang hangat itu bisa menunjukkan rasa cinta kita sama seseorang. Jadi gak mesti yang materi yang mahal-mahal gitu. Contohnya sih misalnya sama sahabat, even cuman pagi dengan tepuk bahu sedikit atau peluk sedikit gitu udah yang wah gitu, rasa sayangnya udah bisa tersampaikan dengan sangat bagus kalau menurut saya. Saya itu dari dalam hati kita langsung gitu. Percuma kalau kita ngasih hadiah yang wah dan mahal tapi itu nggak setulus-tulusnya dari hati kita sendiri gitu. Contohnya hal yang paling sederhana yaitu saat di sekolah, saat saya pengen ke toilet, teman saya ada juga yang pengen ke toilet, jadi kami berebutan, ada salah satu yang mengalah. Jadi itulah cerminan adanya rasa cinta di antara kami. Adapun juga saat kami makan siang, kami saling berbagi, misalnya ada salah satu teman yang nggak bawa makanan, kami saling memberi. Ya, menunjukkan rasa cinta kepada sahabat dalam bentuk yang sesimpel, misalnya saat baru datang dari rumah mau ke sekolah, misalnya di parkiran kami selalu pelukan, ciuman, itu menunjukkan rasa cinta kami. Tidak hanya itu, saat teman kami ada yang berulang tahun, kami juga merayakannya. Walaupun itu merayakannya dengan sederhana, tapi kami merasa sangat senang. Itu mungkin sangat berarti baginya. Seperti pada saat
saya berangkat ke sekolah, saat kami mulai pelajaran, ketika salah satu teman saya tidak mengerti akan pelajaran yang diterangkan oleh tenaga pengajar, kami sering berdiskusi dan saling membantu dalam pelajaran tersebut. Cinta yang tumbuh dalam diri kita sendiri, itu akan bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dengan adanya cinta, kita akan bisa membuat orang itu merasa nyaman, bahagia, dan damai. Engkau masih berdiri, kita masih di sini, tunjukkan bahagia.